You were sitting at the coffee table where you're reading Kierkegaard. Minutes later you proceeded to say something that almost broke my heart. You said, darling, I am tired of living my routine life. There is so much in the world that I'd like to soak up with my eyes. Oke, terus sampai Green Corner. Nah, jadi Green Corner itu tempatnya berada di depan CCR dan biasanya jadi tempat makannya anak-anak PPKU kalau habis kuliah itu makannya di sini. Jadi di sini Green Corner ini fleksibel banget nih. Di sini bisa dipakai buat rapat dan juga buat makan. Di sini gua pesen tempe, sayur terus sama kerupuk dan ini cuma 8.000. Nah, ini pas banget dong buat kantong mahasiswa. Nah, kalau gue ini pesennya jamur sama nugget dan itu cuma 7.000, murah banget kan? Sekarang coba cobain ya. Feel the water on our backs where we can carry on dreaming where we can finally be where we like to be. Sunrise come down as seen when they hit the ground, children spinning around till they fall down, down, down. Hai, Saga Bisanya, angkatan 55. Sekarang kita lagi ada di Kantin Sapa. Jadi, Kantin Sapa ini letaknya di tengah-tengah gedung perkuliahan Fakultas Teknologi Pertanian. Dan letaknya itu strategis banget, deket sama LSI. LSI itu perpustakaan IPB dong. Nah, sekarang kita langsung cobain aja nih ya. Oke. BTW lu tadi ngapain sih? Kolong banget. Nih, gua tadi pesen yang namanya nasi bambu ikan teri dan ini wanginya itu mantap. Kalau lu pesen apaan? Nah, kalau gue nih pesen namanya mie ayam Bangka. Harganya itu murah banget, cuma 12.000, porsinya besar. Udah gitu, ini tuh ada namanya pangsit rebus. Sekarang kita cobain ya. Gue pesen yang ikan teri. Kenapa ikan teri? Karena ikan teri di sini wanginya mantap banget. Langsung kita coba aja ya. Rempah-rempahnya terasa banget, sumpah ini enak banget. Nah, kalau gue sekarang mau nyobain mie ayam Bangkanya. Kita cobain ya. Mie-nya enak banget. Porsinya juga banyak, jadi sekali makan tuh langsung kenyang. Gak usah beli. Jadi kalau di sini kita bisa dapetin air putih secara gratis. Bentar ya gue ambilin. Nah, nih udah gue ambilin. Thank you. Oke, siap. Oke, jadi di sini kita berdua udah selesai nih ngunjungin beberapa tempat makan yang biasa dikunjungin oleh mahasiswa IPB. Gua Fikri Kurniawan. Gue Hikmat Syifa. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube MPKMB55. Dadah, sampai jumpa.